اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هون يبقى panggil sayyidu alistighfar penghulu dan raja istighfar. Nabi kata barang siapa yang baca Sayyidu al-Istighfar 3 kali pagi, 3 kali petang. Kali yang baca pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi anta Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani, engkau menjadi akan daku ya Allah. Wa ana abduka, aku hamba engkau ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku di atas perjanjian engkau Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, di atas janji engkau. Abu'ulaka binikmatika alaiya, aku mengaku semua nikmat di atasku engkau yang beri ya Allah. Wa abu'ulaka binikmatika alaiya wa abu'u bizambi, dan aku mengaku dengan dosa. Lepas tu orang mengaku ni Tuhan suka. Kita mengaku ya Allah, aku dosa ya Allah. Tadi aku kata kau meksung tu ya Allah. Khajatelah tadi pada kopi aku tadi, Allah aku kata kau ropi tu. Ngaku. Waktu tidur, bangun tahajud, bangun ngaku dengan Tuhan tertanya dosa ya. Maka Nabi kata, orang kata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, aku hamba engkau, aku di atas perjanjian engkau. Allah, aku janji dengan engkau ya Allah, aku mengaku dengan nikmat semua engkau bagi dan semua dosa aku mengaku ya Allah. Tuhan suka orang katalah ni weh. Pak Nabi kata siapa dia baca Sayyidul Istighfar 3 kali pagi, yang pergi mati waktu pagi, Tuhan ampun semua dosa dia. Apabila Tuhan ampun dosa dia, orang ni Allah Ta'ala semua malaikat bawa pergi ke syurga. Kalau dia baca betul, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika, waktu betul. Kalau pergi mati betul, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa masuk dia dalam syurga.